أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik. Ini sesi yang kedua dari pembahasan kita mengkaji Alfiyatu al-Iraqi fil Hadith, yang dikenal dengan At-Tafsira wa At-Tadhkira fi ulumil hadith. Kita akan melanjutkan pembahasan aqsamul hadith dari awal pembahasan yang dibuka oleh Al-Iraqi di sini setelah muqaddimah. Baik, untuk kawan-kawan yang hadir, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada sesuatu, bertanya langsung saja, enggak apa-apa. Ya. Ini majelis lebih mirip dengan majelis mudakarah, atau ada hal-hal yang perlu diberi masukan saya. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala aqsamul hadith. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ahlu hadha sya'ni qassamu sunan ila sahihin wa dhaifin wa hasan. Fal awwalul muttasilul isnadi bi naqli adlin dhabitil fuadi an mithlihi min ghairi mashududi wa illatin qadihatin fatudi. Baik, ini terdapat dua pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang taksim al-hadith, dan pembahasan yang kedua tentang definisi hadith sahih. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa ahlu hadha sya'an. Ahlu hadha sya'an maksudnya ahlul hadith, maksudnya ahlu al-hadith. Qassamu as-sunan, ya, mereka membagi as-sunan. Membagi as-sunan, as-sunan jama' dari apa? Sunnah. Hadith-hadith itu disebut juga dengan nama sunan. Karena itu ada sunan Ibn Majah, sunan Abi Dawud, sunan An-Nasai, yang disebut dengan nama Al-Mujtaba atau As-Sunan Al-Sugra, ya, dan selainnya. Ada buku-buku disebut dengan As-Sunan. Ya, itu penamaan lainnya untuk hadith. Penamaan lain untuk hadith. Ya, dibagi menjadi berapa? Ila sahihin wa dhaifin wa hasan. Dibagi menjadi tiga: sahih, dhaif, dan hasan. Baik, ini terkait dengan pembagian hadith. Penulis rahimahullahu ta'ala mengambilnya dari Al-Khattabi di Ma'alimus Sunan, di mana beliau berkata, i'lamu anna al-haditha inda ahlihi ala thalasati aqsam. Ya, ketahuilah bahwa hadith itu di sisi ahlinya ada tiga, thalasta aqsam: hadithun sahih, hadithun hasan, wa hadithun saqim. Sahih, hasan, saqim. Saqim maksudnya apa? Dhaif. Setelah itu beliau memberikan definisi. Baik. Jadi beliau menukil dari ahli hadith di dalam hal tersebut. Namun Ibnu Salah rahimahullahu taala, sebagaimana yang dimaklumi, beliau dikritik di dalam hal ini. Iya. Beliau dikritik di dalam hal ini karena penggunaan sejumlah ulama ahli hadith terdahulu, mereka hanya membagi hadith menjadi dua saja, menjadi sahih dan apa? Sahih dan dhaif. Dan hasan itu dimasukkan di dalam kisim hadith sahih. Iya. Itulah yang kita lihat di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Itu kan semua buku ini namanya Al-Jami' As-Sahih. Disifatkan dengan As-Sahih saja. Padahal di dalamnya ada riwayat-riwayat hadith yang hasan. Ya, seperti hadith Muhammad bin Alqamah, Muhammad bin Amr bin Alqamah. Dia kan hasanul hadith. Ya, padahal hadithnya ada di riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, jadi secara umum bahwa
pembagian hadis menjadi dua, sahih dan hasan, ini berjalan di ulama terdahulu. Jelas ya? Tapi dijawab untuk Ibnu Salah bahwa Ibnu Salah rahimahullahu taala beliau membawakan pembagian ini setelah istilah itu mustakir menjadi tiga, sahih, hasan dan apa? Dhaif. Iya. Jadi dipisahkan antara hasan dan dhaif itu sudah berjalan juga di tengah para ulama seperti Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan selainnya. Baik. Jadi itu secara global ya di dalam pembahasan ini, dan faedah yang keluar dari itu tidak terlalu banyak karena istilah itu sudah tetap. Hadits yang sahih batasannya kemana, hadits yang hasan batasannya kemana. Ya, jadi semuanya ada batasan-batasannya yang sudah memperjelas. Baik. Setelah itu beliau masuk di pembahasan yang kedua, langsung mendefinisikan tentang hadits apa? Hadits sahih. Mendefinisikan tentang hadits sahih. Ya. Kemudian sudut yang lain ya, tidak bisa dikritik terhadap Ibnu Salah di sini. Ketika beliau katakan bahwa ahli hadith membagi hadith menjadi tiga, sahih, hasan dan apa? Dhaif. Sebab hasan itu ada di dalam ucapan para ulama ahli hadith ya, dan berjalan di tengah mereka. Dan mereka di dalam penerapan juga membedakan sebagian hadith dianggap kuat, tapi beda derajatnya dengan hadith yang sahih. Dengan hadith yang sahih. Baik, jadi ini terkait dengan istilah-istilah di dalam pembagian. Seorang apabila mengetahui hakikat apa yang dimaksudkan oleh para ulama di dalam istilah tersebut, maka itu sudah cukup bagus. Iya. Kemudian beliau definisikan hadits sahih. Kata beliau, fal-awwalu. Al-awwalu yang mana? Sahih. Jadi beliau mulai dari sahih. Iya. Setelah itu hasan, kemudian dhaif. Beliau tidak berkata nanti di pembahasan hasan wathani, tidak ya, karena beliau masuknya langsung di pembahasan hadith hasan. Al-kismu thani al-hasan, begitu nanti akan datang di bab beliau rahimahullahu ta'ala. Ya, hasan diakhirkan karena mengikuti apa? Rawiya. Kan akhirnya semuanya nun, makanya beliau akhirkan apa? Hasan. Fal-awwalul muttasilul isnadi binakli adilin dhabitil fuadi an mithlihi min ghairi masyududi wa illatin qadihatin fatudi. Yang pertama yaitu hadits sahih di al-muttasil, bersambung al-isnadi sanadnya. Ya. Al-muttasil al-isnadi. Baik. Jadi bersambung sanadnya binakli adilin, dinukil oleh seorang rawi yang adil. Seorang rawi yang adil, dhabitil fuadi, yang dhabit fuadnya, hatinya, maksudnya dhabit hafalannya, an mithlihi, dari yang semisal dengannya, min ghairi masyududi, tanpa ada syudud, wa illatin qadihatin, dan tanpa ada illa yang qadiha, illa yang tercelah, fatudi, ya, kalau ada illa yang celah, maka akan membahayakan. Baik. Jadi sini penulis rahimahullahu taala mendefinisikan hadits sahih. Di dalam definisi beliau kelihatannya bahwa hadits sahih itu terpenuhi berapa? 5 syarat di dalamnya. Yang pertama ittisalus sanad. Di sini dibahasakan al-isnad. Ya, al-isnad itu sama dengan as-sanad ya. Al-isnad itu sama dengan as-sanad. Ya, kalau Ibnu Hajar beliau definisikan at-tariqul musila ilal matan. Jalan yang mengantar kepada matan. Di tempat lain beliau katakan hikayatu tariqil matan, hikayat untuk jalannya matan. Iya. Baik. Ibnu Hajar memberi definisi isnad. Setelah itu berlalu pembahasan di Nukhbatul Fikr, beliau katakan di apa namanya Nusatun Nadhar, beliau katakan bahwa sudah berlalu definisi tentang sanad. Iya. Padahal beliau mendefinisikan apa? Isnad. Menunjukkan bahwa sanad dan isnad itu sama menurut Ibnu Hajar
rahimahullahu taala. Yang membedakannya gampang ya, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu berpengaruh. Cuman seorang itu tahu apa itu isnad. Jadi bersambung sanadnya. Bersambung sanadnya. Bagaimana sudut bersambungnya? Setiap rawi mendengar riwayat tersebut dari siapa? Dari gurunya. Yaitu namanya ittisalus sanad, bersambung sanadnya. Bagaimana ketentuan mendengarnya? Nah, ini akan datang pembahasan khusus. Masalah ketentuan mendengarnya. Ada pembahasan khusus. Tapi di sini beliau akan, beliau cuma menjelaskan bahwa sebuah hadis yang sahih, maka hadis yang sahih itu harus apa? Harus bersambung sanadnya. Iya. Pensyaratan bersambung sanad, maka ini keluar darinya hadis yang munqati', terputus, hadis mursal, hadis mu'dhal, ya. Baik. Binakli adilin, dinukil oleh seorang rawi yang adil. Ini adalah namanya. Syarat yang kedua adalah turruah. Adalah tuh arruah. Iya. Adalah turruah itu adalah malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Adalah sebuah malakah. Malakah itu pembawaan, kebiasaan, hal yang mewarnainya, yang membawa dia untuk selalu bertakwa dan komitmen di atas muru'ah, di atas hal yang tidak dianggap cacat atau dianggap jelek oleh kebanyakan orang. Iya. Maka ini yang disebut dengan apa? Al-adalah. Ya, keluar dari al-adalah ini, pensyaratan adalah hadith yang ada di dalam sanadnya rawi yang tidak dikenal adalahnya. Apakah dia majhul, majhul al-ain, atau majhulul al, atau dikatakan masturul hal, ini keluar darinya. Sebab tidak kelihatan adalah rawinya. Apalagi kalau adalah rawi tersebut mat'un, tercela. Ya, tercela dari sisi apa namanya adalah, apakah karena di dalam sanadnya ada kedustaan, kefasikan atau yang semisal dengan hal tersebut. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, dhabitil fuadi. Dhabit fuadnya, dhabit hatinya. Iya. Sini bahasa Al-Iraqi lebih detail. Ketika beliau katakan dhabit, itu istilah hanya dipakai untuk rawi yang thiqah saja. Istilah hanya dipakai untuk rawi al-thiqah. Ya, Al-Iraqi tidak perlu memakai kalimat Ibnu Hajar, tamud dhabit, yang sempurna dhabitnya, untuk mengeluarkan darinya hadith hasan. Hadith hasan kan dhabitnya apa? Dhabitnya kurang. Ya. Kata Ibnu Hajar, fa in khaffat dhabit fal hasanu li dhatihi. Kalau dhabitnya ringan, maka itu hasan li dhatihi. Jadi itu yang membedakan. Ya, ketika beliau katakan dhabitul fuadi, istilah dhabit itu istilah untuk rawi yang thiqah. Untuk rawi yang apa? Thiqah. Ya, kalau dalam Jarh wa Ta'dil kita dapati di biografi seorang rawi, ada imam yang berkata si fulan hada dhabit, dia ini dhabit, maka itu ta'dil bahwa dia ini adalah apa? Dia adalah seorang rawi yang thiqah. Jelas ya? Baik. Iya. Jadi ini dua hal, dan dhabit itu terbagi dua, ada dhabtu sadar dan ada dhabtu apa? Dhabtu kitab. Ada dhabit sadar, dhabit secara apa? Hafalan di dadanya, dia hafal. Dhabit sadar itu dia hafal hafalannya, dia bisa hadirkan kapan dia menghendakinya. Itu dhabit sadar. Kalau dhabtu kitab, itu artinya dia tulis riwayat-riwayatnya dan dia benarkan penulisannya sesuai dengan usulul riwayat. Sesuai dengan usul riwayat. Dan akan disinggung nanti oleh apa namanya Al-Iraqi satu bab khusus di sini. Naqlul hadith minal kutubil mu'tamada. Bagaimana cara mendhabat ketika menukil. Dan itu ada hubungannya dengan dhabtu kitab. Ya, dhabat di dalam apa? Dhabat di dalam kitab. Ya. Sebagian rawi, ada yang dia dhabat as-sadr. Dia tidak punya tulisan, hafalan saya. Dia hanya punya hafalan. Dan dhabat. Seperti Imam Asy-Syafi'i.
Asy'abi berkata, "Ma katabtu sauda 'alal bayda." Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Sepanjang dia belajar, dia tidak pernah menulis. Dia hanya menghafal saja. Ya, dia hanya menghafal saja. Jelas ya? Nah, ada sebagian ulama, dia hanya punya dhabtu kitab. Kalau dia bercerita dari hafalannya, dilemahkan. Yang kuat hanya apa? Hanya kitabnya saja. Tapi kebanyakan ulama, dia gabungkan antara dua hal. Dia punya dhabt sadr dan punya dhabt apa? Dhabt kitab. Dia hafal kitabnya, dia hafal riwayatnya, tapi dia juga punya kitab yang mencatat. Sehingga kalau ada masalah, dia punya usulur riwayah. Usul, apa namanya, hafalan yang bisa dia kembali ke situ. Bisa kembali ke situ. Jelas ya? Karena itulah kalau ada rawi yang dikritik, "Oh, ini kayaknya hafalan kamu keliru." Nah, maka yang pertama ditanya, buku-buku kamu ada? Kalau ada buku-bukunya, diperiksa di buku-bukunya. Kalau dia tidak ada buku-buku, maka diperiksa rawi-rawi dari para a'immah yang sudah mengambil dari dia. Iya. Jadi ada para imam mengambil dari rawi, dia lebih hafal hadith rawi itu daripada si rawi itu sendiri. Dia lebih hafal. Seperti Imam Ahmad ya, Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini, Imam al-Bukhari, ya, Abu Nuaim, apa namanya, Imam al-Bukhari dan seterusnya. Ini orang-orang kadang dia lebih hafal hadithnya daripada siapa? Rawi itu sendiri. Iya. Jelas ya? Maka kadang sebagian rawi itu diketahui dia lemah oleh Yahya bin Ma'in. Kenapa? Karena Yahya bin Ma'in kembali lagi berjumpa dengan rawi itu, dia dapati rawi ini menyampaikan hadith-hadith tidak ada dari hadith-hadith yang pernah disampaikan kepada Ibnu Ma'in sebelumnya. Maka Ibnu Ma'in berkata, "Ada hadith dimasukkan terhadap engkau." Diperiksa bukunya, ternyata memang kadang ada tulisan di bukunya bukan tulisan dia. Setelah diperiksa, diamati dengan baik. Nah, ini menunjukkan kekuatan apa? Dobat sebagian ulama. Dan itu berjalan ya di kalangan ahli hadith. Ya, bukan mereka ingin menonjolkan diri, tapi ini penjagaan terhadap hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa baca ada kisah unik itu ya di biografi Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain. Ya, bagaimana beliau pernah dikunjungi oleh Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Ya, jadi waktu itu Imam Ahmad sudah berkata kepada Yahya bin Ma'in, "Jangan kamu uji dia. Dia ini dhabit hadith-hadithnya. Jangan kamu uji dia." Tapi Yahya bin Ma'in ngotot tetap memuji ya. Ya. Maka duduklah mereka berdua di depan Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain. Lalu berjalanlah apa yang diinginkan oleh Yahya bin Ma'in. Ya, dan Abu Nuaim mengerti bahwa Yahya bin Ma'in ini mau mengujinya. Maka kata Abu Nuaim, "Adapun ini," dia tunjuk ke Ahmad bin Hanbal, "ini wara', dia punya wara', tidak melakukan hal-hal yang seperti yang kamu lakukan." Kemudian ditendang siapa? Yahya bin Ma'innya sampai jatuh dari tempat duduk mereka. Iya. Baik. Itu dari kondisi ya sebagian rawi. Kadang mereka melakukan hal yang seperti itu penjagaan terhadap hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak dipermasalahkan ya. Cuma mungkin kondisi yang seperti itu kadang wajar lah. Tubuh dari sebagian guru, yang guru ini dia mengerti ya tentang hadits, cuman ingin dia ingatkan sebagian etika yang harusnya dilakukan kepada orang yang lebih senior. Baik. Jadi ini secara umum ya pembahasan tentang tobat. Dan ini mungkin akan datang lagi sebagian pembahasan di kitab ini. Berikutnya, jadi sudah tiga di sini. Ada dhabtu, ada ittisalus sanad, yang kedua adalah turwa, yang ketiga apa? Dhabtu ruwa. Iya, dhabtu arwa. Kemudian yang ketiga, ya, yang keempat, minggiri masyududi. An mithlihi, ini penjelasan ya. Jadi rawi itu bersambung sanadnya bagaimana? Binakli adilin dhabitil fuadi, dari nak adil dhabitil fuadi, dari adil dhabitil fuadi, bersambung dari orang yang semisal dengannya. Al mithli ya, tidak mesti sama. Misalnya ini imam, setelahnya harus imam juga. Harus imam juga, tidak. Dia sama dalam ishtirat adalah dan apa? Ad-dhabt saya. Dalam isytirat al-adala wa al-dhabat, pada dasarnya
Padahal yang membenarkan adalah dan tobatnya bukan pada kadar tambahan. Kalau kadar tambahannya itu bertingkat-tingkat manusia di situ dan tidak disyaratkan hal tersebut di dalam ukuran kesahihan hadis. Ya, ukuran kesahihan hadis. Kemudian syarat yang keempat, minggirima syudud. Minggirima, ma di sini zaidah. Manya zaidah. Artinya minggiri syududin. Tidak boleh ada syudud. Tidak boleh syad. Ya. Tidak boleh syad. Wa illatin qadihah. Dan tidak boleh ada illah yang qadihah. Illah yang berbahaya. Ya. Asyudud itu akan diterangkan nanti oleh apa namanya Ibnu Shalah Al-Iraqi di dalam manzumah ini, bahwa syudud ada dua macam nanti. Ada syudud dengan tafarrud dan ada syudud dengan mukhalafah. Ada syudud dengan mukhalafah. Sebagaimana illa itu terbagi dua. Ada illa qadiha dan ada illa gairu qadiha. Ya. Kalau yang umum kan pembahasan syad, syad itu dikatakan mukhalafatul rawi liman huwa awla minhu. Seorang rawi menyelisihi orang yang lebih layak darinya. Lebih layak dari sisi bobot hafalan dan lebih layak dari sisi jumlah. Iya, cuma ini kan kita batasi namanya syudud dalam ishtirat mukhalafah. Sedangkan syudud itu juga ada di dalam tafarrud. Ada di dalam bentuk tafarrud. Iya, dan di situ akan dibahas nanti apakah sama antara syad dan mungkar. Apakah sama antara syad dan mungkar di dalam hal tersebut. Akan datang nanti penjelasan tentang hal tersebut. Baik. Jadi minggiri masyududin, tidak boleh ada syarat. Itu syarat keberapa? Keempat. Dan yang kelima, wa illatin qadihatin. Dan tidak boleh ada illa yang qadiha. Tadi illa terbagi berapa? Terbagi dua. Ada illa qadiha dan ada illa gairu qadiha. Ada illa yang qadiha. Dia tercela, ya, membahayakan hadis. Dan ini sebenarnya yang dibahas oleh para ulama. Ya, karena itu sebagian ulama tidak membahasakan minggiri illah begitu. Tapi biasanya mereka pakai kalimat wala yakunu muallalan, tidak menjadi muallal. Sebab kata muallal itu biasanya digunakan untuk illah yang qadiha. Untuk illah yang qadiha. Tapi kalau illah itu sendiri, kata illah itu sendiri itu mungkin bisa dua. Bisa illah qadiha dan bisa illah gairu qadiha. Apa contohnya illah gairu qadiha? Contohnya seperti mudallis di satu jalur dia meriwayatkan pakai an. Di jalur lain dia meriwayatkan pakai apa? Haddatsana Muhammad bin Ishaq an-Zuhri, dari Az-Zuhri, pakai an di situ. Muhammad bin Ishaq mudallis, tidak diterima riwayatnya kecuali kalau dia pakai haddatsana. Maka itu illah namanya. Tetapi datang di dalam jalur lain, Muhammad bin Ishaq berkata haddatsani Az-Zuhri, menceritakan kepadaku Az-Zuhri. Maka annya di sana menjadi illa apa? Illa gairu qadiha. Itu satu contoh ya. Ya. Kadang ada yang memberi contoh sebagian rawi diganti dengan rawi yang lain. Seperti misalnya Nafi' meriwayatkan dari Salim, dari Ibnu Umar, diganti Salim menjadi siapa? Diganti Salim menjadi Abdullah bin Dinar misalnya. Ini mengganti misalnya seperti hadith ya dari Malik rahimahullahu ta'ala. Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Ibn Umar. Malik dari Nafi' dari siapa? Dari Ibn Umar. Terus ada riwayat lain Malik dari Salim dari siapa? Dari Ibn Umar. Ini kan ada dua rawi di sini, satunya Nafi', satunya siapa? Salim. Tapi dua-duanya thiqah. Aina madara darah ala thiqah. Jelas ya? Maka ini disebut illah gairu qadiha. Untuk contoh ini saya selalu ingatkan. Untuk contoh ini, nama Ibn Malik. Sebab kadang ada sebagian nama, dia ganti-ganti rawi. Itu kalau dia ganti rawi, menunjukkan dia tidak bebet. Tidak kuat hafalannya. Jelas ya? Itu dilihat, tergantung bagaimana posisinya. Baik. Jadi ini tingkatan kadang disebut ya di sebagian contoh-contoh
Ya, cuman bukan secara itlak di pembahasan tentang ilmu ilal. Baik. Selesai ya. Jadi ya, sini sekarang sudah berapa syarat? Hah? 5 syarat. Ya, ittisalus sanad yang pertama, yang kedua apa? Adalah tuh arwa, yang ketiga dhabtur ruwa, yang keempat ada musyudud, dan yang kelima ada mu'allal atau adam illah qadiha. Baik, jadi itu 5 syarat. Ya, 5 syarat. Ibnu Salah dikritik di sini oleh Ibnu Kikil'id dan selainnya. Mereka katakan bahwa ini pensyaratan syarat yang keempat dan syarat yang kelima, ya, itu tidak disyaratkan oleh sebagian al-fuqaha, sebagian ahli-ahli fikih. Jelas ya? Baik, dan dijawab untuk Ibnu Salah di dalam hal itu bahwa mereka yang tidak mensyaratkan itu tidak berjalan di atas jalannya jalan atau kaidah-kaidahnya ahli hadis. Sebab ahli hadis itu berbeda kaidahnya dengan ahli fikih di dalam pembahasan. Ini inti yang kadang perlu dipahami oleh seorang penuntut ilmu hadis, bahwa ada di dalam pembahasan-pembahasan mustalah itu sebenarnya yang dibahas oleh seorang alim kadang pembahasan istilah di tengah ahli fikih. Dan kita sedang mengkaji istilah di kalangan siapa? Di kalangan ahli hadis. Ya, jadi mencampur antara dua hal itu kadang tidak bagus. Jelas ya? Ya, kalau misalnya ada sebagian rawi ya yang meriwayatkan hadis secara mausul, secara bersambung. Datang rawi yang lain meriwayatkan hadis yang sama secara mursal. Nah, ini bagi al-fuqaha itu gampang. Al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Kan begitu? Bagi ahli fikih. Ya, yang memberi tambahan bersambung itu tambahan, itu lebih dikedepankan daripada yang menyebut secara apa? Secara mursal. Tapi kalau di kalangan ahli hadis tidak seperti itu. Di kalangan ahli hadis tidak seperti itu. Kadang riwayat yang mursal itu lebih kuat daripada riwayat yang mausul. Kalau yang meriwayatkan secara mursal itu lebih banyak jumlahnya. Lebih banyak jumlahnya daripada siapa? Yang meriwayatkan secara mausul. Iya. Baik. Jadi ini ada contoh-contoh yang di dalamnya berbeda antara ahli hadis dan ahli fikih. Misalnya ada sebagian hadis diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah. Diriwayatkan dari jalur rawi ini dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, dijadikan hadisnya dari musnad Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian dari rawi yang sama muridnya meriwayatkan, dijadikan hadis itu dari musnad Jabir bin Abdullah, bukan musnad Abi Hurairah. Ya. Maka kalau ahli fikih, oh, enggak ada masalah. Semuanya sahabat. Mau Abu Hurairah, mau Jabir, kan semuanya sahabat. Tidak ada masalah. Tapi kalau ahli hadis tidak. Itu kadang menunjukkan bahwa rawi ini tidak dhabit. Menunjukkan dia muttarib dalam riwayat, goncang dalam apa? Riwayat. Ya. Maka ini sudut-sudut perbedaan di dalam menilai antara ahli hadis dan ahli fikih. Dan ingat, ketika kita berbicara tentang mustalah, tentang hadis, maka kita berbicara di atas kaidahnya siapa? Kaidahnya ahli hadis. Ya, kaidahnya ahli hadis. Ini hal yang sebenarnya penting ya untuk diperhatikan. Ya, sebab ada pembahasan-pembahasan di tafsir itu ada kadang pembahasan khusus di kalangan ahli tafsir. Ada pembahasan di kalangan ahli tarikh, kadang pembahasan khusus di kalangan mereka. Jelas ya, kalau dimasukkan kaidah hadis di situ itu tidak lolos pembahasannya ilmu tafsir itu. Tapi al-mufassirun menerimanya karena mereka ada sudut lain di dalam memandang. Ada sudut lain di dalam memandang. Itu namanya kawaid di dalam pembahasan. Jadi kadang kita perlu melihat di setiap bidang ilmu apa istilah mereka di bidang tersebut. Baik. Jadi selesai ini ya pembahasan tentang definisi hadits sahih. Setelah itu pembahasan yang ketiga, kata beliau, wa bis sahih wa dhaifi qasadu fi dhahirin lal qaf'a wal mu'tamadu imsakuna an hukmina ala sanad bi annahu asahhu mutlaqan wa qad. Di sini ada dua pembahasan. Ya. Pembahasan yang pertama, wa bis sahih wa dhaifi qasadu fi dhahirin lal qaf'a, itu satu pembahasan. Ya.
Ini satu pembahasan di sini. Terkait dengan hadith, kalau kita katakan misalnya ini hadith sahih, dikatakan ini hadith sahih, apakah artinya sahihnya di sini diputuskan 100% dia sahih, atau hukum secara zahir? Hukum secara zahir. Ini yang ingin dibahasakan oleh Ibnu Shalah di sini. Iya, jelas ya untuk hadith yang sahih. Demikian pula hadith yang dhaif. Kalau kita hukum ini hadith dhaif, apakah artinya ini hadith dusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Atau yang dimaksud adalah dugaan besar kita ini tidak nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang pendusta kadang dia jujur kan? Qada yasduku al-kadub. Ya, kadang pendusta itu bisa jujur. Iya. Kan begitu. Baik. Jadi ini yang diinginkan oleh penulis di sini. Jadi ketika dihukumi sebuah hadith bahwa dia adalah hadith sahih, itu hukum zahir. Hukum zahir yang diinginkan. Bukan al-qata, bukan pemastian. Bukan pemastian. Jelas ya? Sebagaimana kalau dihukumi sebagai hadith yang dhaif, itu dihukumi secara zahirnya. Bukan pemastian bahwa dia dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Tapi ini sekali lagi pembahasan tentang hukum zahir. Ini masuk di dalamnya pembahasan di sini di bidang ini ya. Karena ada orang-orang selain ahli hadis masuk di dalamnya, kadang keliru di dalam pembahasan-pembahasan sampai jatuh di pemikiran-pemikiran seperti pemikiran Mu'tazilah dan semisalnya. Jelas ya? Seperti yang mengatakan bahwa hadis ahad itu hanya memberi ifada adzan saja secara mutlak. Ini pemikirannya orang-orang Mu'tazilah. Iya. Hadis ahad itu dia betul tidak dipastikan, tidak diqata. Tapi kapan dia telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu wajib untuk diamalkan. Wajib untuk dia apa? Diamalkan. Dan dia kadang bisa bermakna ilmu yakini kalau diitari dengan qara'in, diitari dengan qarina-qarina. Ya, seperti apa? Seperti misalnya sanatnya itu musalsal bil a'imma, imam semua perawinya. Dan seperti misalnya sanatnya dia berasal dari beberapa jalur, atau seperti misalnya dia diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Karena dua kitab ini diterima oleh umat dengan penerimaan. Jelas ya? Maka penerimaan umat itu memberikan suatu tambahan keyakinan pada hadis tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi ini sekedar saya ingatkan di sini poin bahwa ada sebagian orang-orang yang keliru pemahamannya masuk di dalam pembahasan ini. Iya. Ketika dia katakan bahwa hadith ahad itu secara mutlak memberikan ifada apa? Ifada tubban. Iya. Ifada abban. Nah, itu akan masuk di pemahaman orang-orang Mu'tazilah yang asalnya mereka tidak mau berhujjah dengan hadith apa? Hadith ahad. Akhirnya cari berbagai jalur di situ. Jelas ya? Dan di antara apa namanya tulisan yang paling jelek ya berbicara dalam hal ini, tulisannya Abul Hasan Al-Ma'ribi. Dia tulis semua dalilnya ahli syubhat yang menyatakan bahwa hadith ahad itu memberi ifadatul dhon di kitabnya Ithafun Nabil, di salah satu pertanyaan ya. Jadi kumpul semua di situ syubhatnya ahlul dalal, apa dalil-dalil menunjukkan bahwa khabar ahad itu tidak menunjukkan apa, hanya menunjukkan ifadatul dhon saja. Jadi itu keliru ya. Ini perlu diingatkan oleh di dalam pembahasan-pembahasan yang seperti ini, karena ini menyentuh di pembahasan-pembahasan akidah. Baik, selesai sudah ya untuk pembahasan yang ketiga ini. Pembahasan yang keempat, ini yang dikatakan oleh penulis, wal mu'tamadu imsakuna an hukmina ala sanad bi annahu asahhu mutlaqan. Itu judulnya dari situ. Wal mu'tamad, ya, perhatikan kalimat al-mu'tamad itu bukan bersambung dengan sebelumnya. Itu bersambung dengan apa? Setelahnya. Al-mu'tamad imsakuna an hukmina ala sanad bi annahu asahhu mutlaqan. Itu hubungan pembicaraannya. Jadi syair itu hati-hati ya di dalam membacanya. Dia kadang hubungan pembicaraan itu berada di tengah bait syair dan syair sebelumnya atau syair setelahnya.
Jadi kita harus pandai menghubungkannya. Pandai menghubungkannya. Nah, di sini pembahasan yang keempat ya. Ya, bahwa yang mu'tamad yang menjadi standar di tengah para ulama, imsakuna, kita harus menahan. Jangan memberi hukum terhadap sebuah sanad bahwa sanad itu dikatakan sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak. Ya. Ini pembahasan yang keempat. Bolehkah mengatakan terhadap sebuah sanad bahwa sanad ini adalah sanad yang paling sahih secara mutlak? Ya. Sini kata penulis, ya mu'tamad, pendapat yang dipegang, bahwa kita harus menahan. Jangan memberi hukum kepada sebuah sanad bahwa dia asah, paling sahih secara mutlak. Kita harus menahan. Ya kalau secara mutlak tidak boleh. Yang boleh itu cuma apa? Muqayyad. Misalnya sanad yang paling sahih dari Imam Malik adalah Malik dari Nafi, dari siapa? Dari Ibnu Umar. Atau sanad yang paling sahihnya misalnya penduduk Mekah adalah ini, yang penduduk Basra adalah ini, penduduk Kufa adalah ini. Nah, itu mungkin kalau muqayyad. Tapi kalau mutlak dia katakan ini sanad yang paling sahih, nah, itu yang benarnya kita menahan untuk itu, tidak boleh. Jelas ya? Baik, itu maksud ucapan penulis di sini. Kemudian setelah itu beliau uraikan ya pembahasan ini. Kata beliau rahimahullahu taala, ya. Kata beliau, "Wa qad khadha bihi qaumun faqila maliku wa qad ada situ wa qad khadha bihi qaumun faqila maliku annafi'in bima rawahu an-nasiku maulahu wa ikhtar haythu anhu yusnidu asy-syafi'i qultu anhu ahmadu wa jazama ibn hanbalin biz-zuhri an salimin ay an abihi al-barri wa qila zainul abidin an abihi an jaddihi wa ibn shihabin anhu bih Auf ibn Sirin an Salmani an huwa bil A'mash an Dishani an Nakhai an ibn Qais an Nakhai an ibn Qais al-Qamah an ibn Mas'ud wal umman ammamah. Ya. Jadi sini beliau terangkan bahwa qad khada bihi qaumun, ada sekelompok kaum larut di dalamnya. Jadi ada orang yang masuk mengitlakkan ini asah, ini yang paling kuat dan seterusnya. Faqila, maka dikasih tafsil di sini siapa saja itu, apa saja mereka ucapkan. Faqila, beliau bahasakan kata apa? Qila. Karena dari awal beliau menganggap ini sudah pendapat yang lemah. Jelas ya, menganggap itu secara mutlak itu lemah. Jadi ada yang berkata Malikun An-Nafi' bima rawahu an-nasiku maulahu. Iya. Baik. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu adalah Malik dari Nafi'. Ya. Diriwayatkan Nafi' ini maulanya meriwayatkan dari An-Nasik, yaitu siapa? Ibnu Umar yang ahli ibadah. An-Nasik maksudnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ada yang berkata bahwa asahul asanid, ya. Asahul asanid itu adalah Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Maulahu. Ya. Ibnu Umar maula dari siapa? Nafi', sayyiduhu. Nah, ini pendapat siapa? Pendapat Al-Bukhari. Pendapat Al-Bukhari. Nah, ini yang dikatakan oleh sebagian ulama sebagai silsilah silsilatul dhahab. Baik. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang berkata waqtar haitsu anku yusnidu asy-Syafi'i qultu wa anku Ahmadu. Ya. Kata Ibnu Shalah, dan pilihlah kalau yang meriwayatkan dari Malik adalah siapa? Asy-Syafi'i. Jadi lebih sahih lagi, juga sangat sahih kalau Asy-Syafi'i dari Malik, dari Nafi', dari siapa? Dari Ibnu Umar. Ya. Ya, maka kata Liraqi qultu, saya berkata wa anku Ahmadu. Kalau begitu ya, yang meriwayatkan dari Syafi'i adalah siapa? Ahmad. Jadi dikatakan asahul asanid Ahmad dari Syafi'i, dari Malik, dari siapa? Dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dan itu ada satu hadis di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di sini di syarah
At-Tadhkira, di syarah At-Tabsira karya Al-Iraqi, beliau sebutkan sanad periwayatan beliau. Kata Al-Iraqi, akhbarani bihi Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Al-Khabbaz biqiraati alaih bi Dimashq, qala akhbarana Al-Muslim bin Makki ha, wa akhbarani Ali ibn Ahmad Al-Aradi biqiraati alaih bil Qahira, qala akhbaratni Zainab bintu Makki, qala akhbarana Hanbal, qala akhbarana Hibatullah ibn Muhammad, qala akhbarana Al-Hasan ibn Ali At-Tamimi, qala akhbarana Ahmad ibn Ja'far bin Hamdan. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan ini perawi musnad Imam Ahmad, perawi buku-buku Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dari jalur Abdullah bin Ahmad, lebih dikenal dengan sebutan Al-Qati'i. Iya, itu Ahmad bin Ja'far bin Hamdan Al-Qati'i namanya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang bertanya kepada antum, siapa yang meriwayatkan buku-buku Imam Ahmad, Al-Musnad, Fadailus Sahaba, Ar-Rad ala apa namanya Al-Jahmiyah, ya, Kitabus Sunnah, siapa yang meriwayatkannya? Jawabannya Abu Bakar Al-Qati'i, Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ya. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Di Musnad Imam Ahmad, apakah ada tambahannya Al-Qati'i? Di Musnad Imam Ahmad itu ada kisah unik ya, subhanallah. Itu pertanyaan pernah ditanyakan ke Syekh bin Baz, apakah di Musnad Imam Ahmad ada riwayat Al-Qati'i atau tidak. Maka Syekh bin Baz menulis surat ke Syekh Al-Albani, ya, supaya Syekh Al-Albani mempelajarinya. Maka Syekh Al-Albani membaca seluruh Musnad Imam Ahmad dari awal sampai akhir. Iya. Kemudian beliau katakan tidak ada tambahan Al-Qati'i di situ. Tapi subhanallah ya. Iya, berkembang buku-buku yang dicetak. Akhirnya tercetak Atraf Musnad Imam Ahmad karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan kelihatan di situ bahwa Al-Qati'i punya satu atau dua hadis di dalam Musnad. Jelas ya, ada tambahannya. Iya, itu mungkin hal yang luput ya, ketika dibaca mungkin luput, tidak kelihatan. Baik, itu membaca Musnad Imam Ahmad itu, kalau tidak mengerti Musnad Imam Ahmad bisa keliru. Iya, ada hadis riwayat Abdullah bin Ahmad, dia katakan ini riwayat Imam Ahmad, itu kan salah. Iya, jadi itu riwayat Abdullah bin Ahmad namanya. Ada juga yang keliru, dia berkata riwayat Imam Ahmad fi zawaidi Musnad Ahmad, itu keliru juga. Sebab Imam Abdullah bin Ahmad tidak punya buku sendiri. Tidak punya buku sendiri. Yang ada dia punya riwayat di dalam Musnad ayahnya. Maka kalau begitu cara menyebutnya dikatakan rawahu Abdullah bin Ahmad kama fi musnadi abihi. Harus dikatakan kama fi musnadi abihi, sebagaimana di dalam Musnad ayahnya. Supaya dinisbatkan kepada siapa? Imam Ahmad. Ini namanya ziyadat di dalam riwayat ya. Ada di buku Musnad Imam Ahmad ya, di beberapa tempat. Ada di buku-buku Ibnul Mubarak juga. Hati-hati di buku-buku Ibnul Mubarak. Terus ada di Musannaf Abdurrazzaq di sela-sela pembahasan hadith-hadith Ma'mar bin Rashid di akhir jami' Musannaf ya, itu harus dirangkai. Karena seorang penuntut ilmu hadith, kalau dia sudah belajar hadith, tidak layak ya dia keliru-keliru dalam hal-hal yang seperti itu. Ya, sebab ini masalah-masalah tidak dimaklumi di kalangan orang-orang yang belajar ilmu hadith. Baik, jadi di sini beliau riwayatkan Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Qala, beliau berkata, haddathana Abdullah bin Ahmad. Ini anak Imam Ahmad, Abdullah. Qala haddathani Abi. Nah, kalau sudah begini ada haddathani Abi, ini berarti hadith Imam Ahmad. Qala haddathana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i qala akhbarana Malik An-Nafi' an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa nahanil najash wa nahan bai' habalil habala wa nahanil muzabalah wal muzabanatu bai'ut tamri bit tamr kailan ya wa bai'ul karam biz zabib kailan akhraj baik sampai situ ya haditsnya. Jadi itu riwayat dibawakan oleh Al-Iraqi secara bersambung sanadnya ke Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i meriwayatkan dari siapa? Hah? Dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Baik, ini maksud Al-Iraqi di sini. Baik. Cuman itu pembahasan, ada pembahasan ya. Apakah benar Imam Asy-Syafi'i yang paling kuat riwayatnya dari Imam Malik?
Nah, ini ada pembahasan-pembahasannya sebenarnya. Karena kebanyakan a'immah tidak menyebut Imam Syafi'i orang yang paling kuat riwayatnya dari siapa? Dari Imam Malik. Karena itu Imamul Bukhari untuk hadit-hadit Imam Malik itu beliau bersandar dengan riwayat Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi Ad-Dimashqi. Kalau Imam Muslim pada periwayatan hadit-hadit Imam Malik beliau bersandar melalui jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi. Kalau Abu Daud As-Sijistani untuk hadit-hadit Imam Malik beliau bersandar dengan riwayat Abdullah bin Maslah bin Qa'nab Al-Qa'nabi. Jelas ya? Mereka tidak sebut di situ Imam Asy-Syafi'i. Iya. Itu satu sudut. Di sudut yang lain, kadang ada yang menyebutkan bahwa rawi yang paling kuat riwayatnya dari Imam Malik adalah Abdullah bin Wahab. Dan ada yang menyebut selain daripada itu. Kemudian di sudut lain, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadith-hadith Imam Malik. Tapi tidak ada satu riwayat pun Imam Syafi'i di dalam Al-Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Ini bukan celaan terhadap Imam Malik. Jangan dan berkata kalau begitu Imam Malik dhaif. Bukan celaan terhadap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak ada riwayatnya dalam Bukhari dan Muslim. Kalau begitu dhaif. Ya. Itu keliru ya? Tidak. Tapi maksudnya, ya, ini memberikan kepada kita kesan ya, bagaimana di dalam menilai riwayat-riwayat. Dari sisi jalala, kedudukan di tengah umat dan keimaman, tidak ada yang mengalahkan Imam Syafi'i dalam hal tersebut. Tidak diragukan. Tapi dari sisi dhabtur ruwah, periwayatan dan seterusnya, itu berbeda ya. Berbeda di dalam hal tersebut. Baik. Ya. Ada sebagian rawi, dia dhaif. Dia dhaif. Tapi kalau dia meriwayatkan dari rawi tertentu, dia thiqah. Dikuat, diterima riwayatnya. Karena dia punya spesialis kekhususan riwayat dari rawi tersebut. Iya. Dari rawi tersebut. Seperti misalnya anaknya Al-A'raj. Dia itu dhaif, tapi kalau dia meriwayatkan dari ayahnya, haditsnya dihasankan. Diterima oleh para ulama untuk hal tersebut. Baik. Jadi ini semuanya memberi pengaruh-pengaruh ya tentang kekhususan riwayat. Iya. Berikutnya, jadi ini pendapat yang pertama ya, Malik dari Nafi' dari siapa? Dari Ibnu Umar. Ada pendapat lain, kata beliau wajaza Ibnu Hanbalin biz-Zuhri an Salimin ay an Abihil Barri. Ya. Ini pendapat berikutnya, ada yang mengatakan kata beliau dan Ahmad bin Hanbal itu menjazm Ahmad bin Hanbal. Yaitu Imam Ahmad ya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Demikian pula Ishaq bin Rahawai. Ya, ini pendapat dua orang imam ya. Mereka mengatakan bahwa sanad yang paling sahih adalah Az-Zuhri dari Salim dari siapa? Dari ayahnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Az-Zuhri namanya siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibnu Shihab Az-Zuhri. Abu Bakar. Itu Imam Az-Zuhri. Baik. Kalau Muhammad bin Muslim yang lain ada selain Az-Zuhri? Muhammad bin Muslim bin Tadrus kunyanya Abu Zubair. Yang mana yang lebih tinggi tabakatnya, Az-Zuhri atau Abu Zubair? Dia lebih tinggi sedikit ya. Abu Zubair lebih tinggi sedikit daripada Az-Zuhri dari sisi tabakat. Iya. Itu memahami tentang tabakat rawi. Dia ini satu tingkatan persis, sebaya persis, atau dia sebaya cuma di atasnya sedikit. Di atasnya sedikit. Itu kadang penting ya di dalam menilai. Seperti Ismail bin Ja'far Ibn Abi Kathir. Itu ada dua di situ ya. Nah, berbeda dari sisi tabakatnya. Satunya lebih tinggi sedikit. Baik. Selesai ya. Jadi di sini pembahasan Imam Ahmad Ishaq bin Rahawi berpendapat yang paling sahih ada riwayat Az-Zuhri dari Salim dari siapa? Dari Ibnu Umar. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wakila Zainul Abidin an abih an jaddihi wa ibn Shihabin an khubih. Ya, pendapat yang ketiga bahwa sanad yang paling sahih adalah Ibnu Shihab dari Zainul Abidin dari ayahnya. Ibnu Shihab siapa tadi? Az-Zuhri ya, nama lainnya. Kadang disebut Az-Zuhri, kadang disebut Ibnu Shihab. Iya.
Itu awal kali saya baca Sahih Al-Bukhari. Ya. Sering berlalu Az-Zuhri Ibnu Syihab, Az-Zuhri Ibnu Syihab. Saya pikir dua orang yang berbeda. Ya, tapi setelah duduk dengan Syekh Mukbil baru mengerti bahwa itu cuman satu orang yang sama. Satu orang yang apa? Yang sama. Iya. Baik. Jadi itu memang juga rawi-rawi itu di dalam menguasainya itu guru punya peranan penting. Guru punya peranan penting. Ya, dan saya berkeliling ya di banyak tempat, saya hadiri banyak majelis dari ulama kita ahli hadis di masa sekarang ini. Ya. Dari ulama ahli hadis di masa sekarang ini ada Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ada Syekh Wasiullah Abbas, ada Syekh Muhammad Ayyub, Adam Al-Ithyubi, kemudian ada Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Ini semuanya dari ulama-ulama ahli hadis di masa sekarang. Ya. Tapi pengaruh ke murid-muridnya dalam ilmu rawi itu tidak seperti murid-murid Syekh Mukbil rahimahullahu taala dalam penguasaan. Ya. Karena beliau punya tareka di dalam memahamkan ilmu rawi itu dan diberi porsi banyak di dalam pelajaran beliau. Di dalam pelajaran beliau. Jelas ya? Jadi ilmu rawi itu bidang ilmu tersendiri. Kalau seorang membiasakan diri dengannya, itu akan memudahkan dia membaca sanad. Dan di situ dia bisa, ketika dia baca buku-buku hadis, itu dia merasa lezat sekali jiwanya masuk di dalam membaca. Seakan-akan dia hidup di tengah para ulama, para rawi tersebut. Ya, ketika dia baca hadis-hadis. Dan ini perlu pembiasaan diri ya, pembiasaan diri. Karena itu seorang yang belajar ilmu hadis, dia jangan minder kalau ada disebut nama rawi. Dia harus tahu rawi ini siapa, namanya siapa, yang membedakannya kalau ada rawi yang lain membedakannya bagaimana. Itu kalau dia biasakan dirinya dengan hal tersebut, insyaallah taala suatu hari dia akan merasakan banyak hal yang baik di belakang hal tersebut. Baik. Jadi ini sekarang pendapat berikutnya, ada yang mengatakan bahwa asahul asanid, sanad yang paling sahih adalah riwayat Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Zainul Abidin. Zainul Abidin yaitu Ali Ibnu Husain. Ya. Ibnu Husain, an abih dari ayahnya yaitu dari Al-Husain bin Ali. An jaddihi dari kakeknya. Kakeknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Baik, dan ini disebut pendapat Abdul Razzaq. Ya, dan ada yang menyebut juga pendapat Abu Bakar bin Abi Syaibah. Baik, kadang di sebagian acuannya ada kelemahannya dari si sanad dan seterusnya. Kita tidak terlalu membahas di sini. Yang penting kita ingin menyebut ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Baik. Jadi ini kesimpulannya ya. Wakila Zainul Abidina an abih. Kenapa tidak pakai ya? Hah? Harusnya kan an abihi. Ya kan? Kalau dia pakai ya di sini akan keliru kofianya. Makanya ya-nya dibuang. Dibuang di sini apa namanya? Hah? Darurat syair? Tidak, tidak dikatakan darurat syair. Dipakai bahasa lain. Karena pakai kata aba, ab, itu ada tiga bahasa. Ada lughah al-itmam, ada lughah al-qasar, dan ada lughah apa? An-naqas. Iya, ada tiga bahasa. Ya, dan ini lughah an-naqas namanya. Seperti ucapan seorang penyair, biabihi tada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama dhalam. Jadi dia tidak pakai alif sama sekali. Ya. Tidak pakai alif, waw, ya sama sekali. Itu lughah naqas namanya. Dalam lughah tam, abuhu, abahu, abihi. Itu yang sempurna ya, yang biasa seperti itu. Dada lughah al-qasar, dia selalu abahu, abahu. Ja'a abahu, ra'aitu abahu, marartu bi abahu. Ya. Seperti ucapan seorang penyair, inna abahu wa aba abahu qad balagha minal majdi ghayatahu. Itu ucapan sebagian penyair. Baik, itu bahasa ya. Jadi kalau dia penyair, penyair itu dia pakai hal yang mencocoki kofiah dia. Apa yang mencocoki wazan apa? Syair dia. Iya. Maka dia bisa pakai dari sudut mana saja di bahasa Arab. Baik, akan datang sebentar lagi penggunaan lainnya dalam hal tersebut. Untuk darurat-darurat syair. Berikutnya, dan ini sekarang yang keberapa? Asahul pendapat yang keberapa? Pendapat yang keempat.
Kata beliau, Aufa bin Sirin anis Salmani anhu awil A'mashu antishani annakhai an ibn Qaisin al-Qama an ibn Mas'udin. Ini dua pendapat lain. Ya. Ini dua pendapat lain. Jadi ada yang mengatakan bahwa Asahul Asanid itu adalah riwayat Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin dari Abida As-Salmani. Anis Salmani. Anis Salmani siapa maksudnya? Abida As-Salmani. Iya. Anhu. Anhu itu siapa? Ali bin Abi Talib. Radiyallahu ta'ala anhu. Ini pendapat Amr ibn Ali Al-Fallas dan Ali ibn Al-Madini. Serta Sulaiman ibn Harb. Iya. Serta Sulaiman ibn Harb. Cuman Ali ibn Al-Madini menambah bahwa yang paling kuatnya Abdullah ibn Aun dari ibn Sirin, dari Abida, dari Ali. Ada Abdullah ibn Aunnya. Kalau Sulaiman bin Harb, dia katakan Ayyub dari ibn Sirin, dari Abida, dari Ali. Ya, Abdullah ibn Aun dan Ayyub ibn Abi Tamim As-Sikhtiani, itu dua murid senior. Siapa? Ibn Sirin. Ya. Baik. Jadi ini sudah yang keberapa ini? Yang kelima. Berikutnya, ada yang mengatakan Asahul Asanid, riwayat Al-A'mash. Al-A'mash siapa namanya? Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi. Al-A'mash Antishani, dari orang yang punya sya'an. Siapa itu yang punya sya'an? An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Ani bin Qaisin Al-Qama, dari anaknya si Qais, yaitu Al-Qama. Jadi begitu, kalau begitu siapa namanya? Al-Qama bin Qais. Begitu ringkasnya, Al-Qama bin Qais. Ya. Ani bin Mas'udin, dari Ibn Mas'ud. Jadi pendapat yang kelima, yang terakhir, ya, ada yang mengatakan Al-A'mash dari An-Nakhai, dari Al-Qama bin Qais, dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'ud. Dan ini pendapat Yahya bin Ma'in. Pendapat Yahya bin Ma'in. Jelas ya? Baik. Ini yang mengucapkan pendapat-pendapat ini para a'immah. Para imam, bukan orang sembarangan. Ya, jelas ya? Tapi yang mana yang mau diambil, kan begitu? Ya, makanya Ibnu Salah memberikan hukum dari awal. Wal mu'tamadu imsakuna an hukmina ala sanad. Nah, itu yang dipegang. Kita tahan, jangan memberi hukum terhadap sebuah sanad. Bi'annahu asahhu mutlaqan. Bahwa dia paling sahih secara mutlak. Tapi tetap ada faedahnya. Iya. Mengenal Asahul Asanid di kalangan a'imma ini tetap ada faedahnya. Faedahnya apa? Faedahnya kita mengenal sanad-sanad yang paling dipopulerkan di kalangan para ulama. Iya. Sanad yang paling dipopulerkan. Jelas ya? Apalagi kalau sanad itu sudah biasa dilalui. Kalau sanad populer itu menghafalnya gampang, menghafalnya. Oh, ini sedikit-sedikit. Ya, Ma'mar bin Rashid dari Hammam, dari Abu Hurairah. Ma'mar bin Rashid dari Hammam, dari Abu Hurairah. Itu kan biasa dilalui. Ya. Tapi kalau ada Ma'mar bin Rashid dari Hammam mursal, nah itu aneh. Nah, itu perlu tambahan hafalan namanya. Nah, itu berpengaruh ya di ilmu ilalul hadith namanya. Ada namanya rawi yang menempuh tariqul jadda, jalan yang biasa dilalui orang. Dan ada rawi yang menempuh tariq gairul jadda, jalan yang tidak biasa dilalui orang. Ya, yang mana yang didahulukan? Nah, ini kaidah di bidang ilmu hadith agak beda sedikit. Kalau kita kaidah umum, ada orang aneh-aneh bagus atau tidak? Kalau ada yang aneh-aneh, hah? Gak bagus kan? Nah, itu yasluk gairul jadda, enggak bagus. Tapi kalau di bidang hadith, belum tentu. Yang aneh-aneh itu kadang lebih kuat hafalannya. Ya. Orang biasanya meriwayatkan, ya, Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Jadi kalau ada Suhail, ayahnya Abu Hurairah. Nah, itu biasa orang menghafal. Ya. Jelas ya? Kalau dia lupa, oh, ini mungkin Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah, itu aja dia sebut, itu yang dia ingat. Sebab itu yang paling gampang. Jelas ya? Itu yang paling gampang. Nah, itu namanya tariqul jadda. Tapi kapan datang Suhail bin Abi Salih dari ayahnya secara mursal, atau Suhail bin Abi Salih dari Abdullah bin Aun misalnya, nah, ini berarti dia
yang meriwayatkan dengan riwayat ini punya tambahan hafalan, dia punya tambahan ilmu namanya. Maka itu kadang lebih didahulukan. Ini faedah-faedah ini penting ya, disebut oleh, mungkin ada As-Sakhawi sebut di sebagian pembahasan di Fathul Mughith, ada sebagiannya disebut oleh Ibnu Hajar, pembahasan pentingnya Ibnu Hajar ketika beliau menta'liq hadits kafaratul majlis di An-Nukat ala Ibnu Salah. Di situ beliau masuk di pembahasan ini, masya Allah, pembahasan ahli ilal hadits luar biasa, banyak sekali faedah-faedah terkandung di situ. Baik. Jadi maksud saya di sini bahwa ini penyebutan asahul asanid itu ada faedah di kalangan para ulama. Ya, paling tidaknya kita mengenal murid yang paling senior untuk rawi tersebut. Ya, kalau disebut misalnya sanad yang paling sahih Malik dari Nafi, dari siapa? Dari Ibnu Umar. Maka disebut murid seniornya Ibnu Umar adalah siapa? Nafi, ada yang menyebut Salim, kan begitu, antara dua orang. Ya, dari Nafi siapa yang paling senior? Yang disebut adalah siapa? Imam Malik. Maka Imam Malik didahulukan di atas selainnya di dalam hal tersebut. Iya. Luar biasa. Dan yang menakjubkan itu katanya bahwa Nafi ketika beliau mengajar itu enggak banyak yang hadir. Kadang yang hadir itu cuman Malik saja. Imam Malik saja yang hadir. Tapi bersamaan dengan itu hadits-hadits Nafi sampai hari ini tersebar di seluruh apa namanya buku-buku hadis yang ditulis oleh umat Islam. Karena itu seorang ahli sunnah itu jangan dia selalu melihat banyaknya orang yang hadir. Tidak terlalu penting itu banyak orang yang hadir. Keberkahan itu tidak mesti pada banyaknya orang. Kadang seseorang dia mengajar satu orang, dia ikhlas dalam hal tersebut, kadang Allah jadikan kemanfaatan untuknya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Itu ada di jalannya para ulama ahli hadith. Baik. Selesai ya di pembahasan As-Sahul Asanid di sini. Dan di akhirnya Al-Iraqi memberi kaidah, kata beliau, walumman ammama, ya, celahlah siapa yang memberi takmim. Kalau ada yang mengatakan ini asahu mutlakan secara takmim, nah itu dicelah. Maksudnya itu pendapat-pendapat yang tidak kuat. Ya, pendapat yang tidak kuat. Ya, karena Al-Hakim sendiri berkata, kata beliau, la yumkinu ayyukta al-hukum fi asahil asanid li sahabiyin wahid. Tidak mungkin untuk diputuskan hukum bahwa sanad yang paling sahih adalah ini untuk seorang sahabat. Itu tidak mungkin diputuskan seperti itu. Jelas ya? Baik. Dari mengatakan bahwa sanad yang paling sahihnya, ya, sanad yang paling sahihnya dari Ahlul Bait adalah Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib. Dan ini ada keputusan ya, ini kalau yang seperti ini harus diperiksa juga. Harus diperiksa juga, sebab ini sanad ada keterputusan. Dari mengatakan sanad yang paling sahih untuk Abu Bakar As-Siddiq adalah Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari Abu Bakar As-Siddiq. Ini bagus ya, sanad-sanad seperti ini itu populer. Bagus dihafal. Ya. Ada yang mengatakan sanad yang paling sahih dari Umar Az-Zuhri dari Salim, dari ayahnya, dari kakeknya. Dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan sanad yang paling sahih dari Abu Hurairah adalah Az-Zuhri dari Sa'id ibn al-Musayyab dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Ada yang mengatakan sanad yang paling sahih untuk hadits Aisyah adalah Ubaidullah bin Umar dari Al-Qasim dari Aisyah. Ubaidullah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn Khattab Al-Umari Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, keponakan Aisyah, meriwayatkan dari bibinya Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq, ya, As-Siddiqah bintu As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Baik. Dan untuk ini Ubaidullah bin Umar dari Al-Qasim dari Aisyah, kata Yahya bin Ma'in, hadihi tarjamatun musyabbakatun bidzahab. Kata beliau ini tarjamah musyabbakah bidzahab. Itu ucapan Yahya bin Ma'in. Baik. Sanad yang paling sahih dari Ibnu Mas'ud. Ada yang mengatakan Sufyan Ats-Tsauri dari Mansur. Iya. Dari Mansur Ibnu Al-Mu'tamir, dari Ibrahim, yaitu Ibrahim An-Nakhai, dari Al-Qamah, yaitu Al-Qamah bin Qais,
dari Ibnu Mas'ud. Ada yang menyebut sanad yang paling sahih dari Anas bin Malik adalah riwayat Imam Malik dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Iya. Dari Anas bin Malik. Jadi Malik dari Az-Zuhri dari siapa? Dari Anas bin Malik. Jadi kalau hafal sanad populer ini sanad populer ya, sebab disebut asahul asanid. Ya, maka insyaallah tidak akan ada iltibas nanti apakah Imam Malik itu anaknya Anas bin Malik atau tidak. Ya. Baik. Kemudian sanad yang paling sahih di kalangan orang-orang Mekah, di kalangan ahli Mekah, Sufyan ibn Uyainah dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Abdullah. Ya, Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki, ini imamnya negeri Mekah. Selevel dengan Imam Malik. Bahkan sampai Imam Asy-Syafi'i berkata, andai kata laula Malikun bil Madinah wa Ibn Uyainah bi Makkah la dhahaba ilmu al-Hijaz. La dhahaba ilmu al-Hijaz. Ini dua lamban ilmu di masanya, di Mekah dan di Madinah. Ini Sufyan bin Uyainah di mana? Di Mekah. Dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar gurunya. Dikatakan bahwa Sufyan ibn Uyainah mulazama dengan Amr bin Dinar sekitar 20 tahun. An Jabir, dari Jabir, yaitu Jabir ibn Abdullah ibn Amr bin Haram radhiyallahu anhuma. Kemudian sanad yang paling sahih untuk sanadnya orang-orang Yaman. Sekarang sanad yang paling sahih untuk sanadnya orang-orang Yaman, ia adalah Ma'mar dari Hammam dari siapa? Dari Abu Hurairah. Ini populer sekali. Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah. Karena Hammam ibnu Munabbih dia punya sahifah. Riwayat-riwayat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Iya. Riwayat-riwayat dari Abu Hurairah. Baik. Kemudian berikutnya sanad yang paling sabit, paling asbat untuk orang-orang Mesir. Sanadnya orang-orang Mesir. Al-Layth dari Yazid bin Ibn Abi Habib dari Abu Al-Khair dari Uqbah bin Amir. Jadi Al-Layth, siapa Al-Layth? Al-Layth bin Sa'ad Abu Al-Harith Al-Fahmi dari Yazid bin Abi Habib. Ini Misri juga. Dari Abu Al-Khair. Abu Al-Khair siapa namanya? Marthad Ibn Abdillah. Dari Uqbah bin Amir. Ini Mesir semua ya. Itu sanad yang paling sahihnya. Baik. Sanad yang paling thabit untuk sanadnya orang-orang Syam. Ya, Al-Auza'i an Hassan bin Atiyah. Dari sahabat penduduk Syam. Ya, sahabat penduduk Syam itu banyak ya. Seperti Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Umam al-Bahili dan seterusnya. Baik. Jadi kalau dia meriwayatkan dari Al-Auza'i, dari Hasan bin Atiyah, dari Abu Darda misalnya, itu sanad yang paling apa? Paling sabitnya untuk sanadnya penduduk Syam. Iya. Sanad untuk penduduk Khurasan. Penduduk Khurasan yang paling sahihnya adalah Al-Hasan bin Waqid dari Abdullah bin Buraida dari ayahnya. Nah, itu disebut ya. Cuman ini Abdullah bin Buraida dari ayahnya itu ada keterputusan. Dia mursal ya. Dari sisi riwayat. Kalau bahasa lebih detailnya munqati', terputus. Tapi bahasa sebagian ulama disebut mursal. Bahasanya Abu Hatim, Ar-Razi, Abu Daud, mereka sebut mursal. Baik. Jadi ini ketika ada yang menyebutkan sanad riwayat-riwayat disifatkan bahwa dia yang paling thabit, paling sahih, itu memberi faedah bagaimana kita mengenal tingkatan-tingkatan rawi, kualitas rawi itu. Jelas ya? Apalagi rawi yang sangat populer seperti Qatadah. Qatadah ibn Di'amah Abu Al-Khattab, Al-Basri. Nah, ini dia punya banyak murid sekali. Muridnya itu bertingkat-tingkat. Di tabaqat yang pertama, muridnya yang paling senior ada 3 di tabaqat yang pertama. Siapa itu? Murid Qatadah yang paling senior di tabaqat pertama. Yang pertama Sayyid bin Abi Arubah. Yang kedua Hisham ibn Abi Abdillahi Ad-Dustuwai. Yang ketiga orang yang paling benci kepada tadlis,
yang berkata kufitukum tadlis salasa, Syu'bah bin al-Hajjat, Abu al-Wistam, al-Basri. Ini tabaqat pertama ya. Ada tingkatan di bawahnya. Nah, ini kalau seorang guru dia sudah punya banyak murid, muridnya juga bertingkat-tingkat. Nah, sama dengan Az-Zuhri. Az-Zuhri itu punya banyak murid. Ada di tabaqat pertama, murid-muridnya yang paling senior. Paling lama mulazama, paling bagus kedudukannya secara hafalan dan seterusnya. Nah, ini penting ya di pembahasan rawi-rawi, apalagi terkait dengan cacat-cacat ilal. Nah, itu penting sekali. Ya, hal-hal yang seperti ini. Jelas ya? Nah, ini faedahnya di pembahasan rawi itu banyak. Cuman banyak orang yang apa namanya? Karena dia tidak paham ilmu hadis itu bagaimana dan bagaimana gaya ahli hadis. Akhirnya mereka itu hanya membahas bagian-bagian tertentu saja dari perkara ilmu hadis yang mudah untuk dipahami. Padahal ada ilmu-ilmu yang sebenarnya perlu untuk melatih diri di atas hal tersebut. Baik, selesai sudah pembahasan ini. Kemudian penulis berpindah ke pembahasan berikutnya. Asahhu kutubil hadith. Buku-buku hadith yang paling sahih. Ya. Buku-buku hadith yang paling sahih. Jadi ketika disebut buku-buku yang paling sahih, ternyata Al-Bukhari dan apa? Muslim. Sedangkan di dalam Bukhari dan Muslim, itu disebut hadis sahih dan disebut juga hadis apa? Hadis hasan. Hah? Baik. Ya. Jadi ini memberikan kepada kita makna ya tentang apa yang sudah kita kaji tadi. Tabliyu awwalu man sannafa fi sahihi Muhammadun wa khassa bit tarjihi wa Muslimun ba'du wa ba'dul gharbi ma Abi Aliin faddalu dha law nafa wa lam ya ummahu walakin qallama inda ibn Lakhram minhu qad fatahuma. Itu bacanya inda bni Lakhram, bukan inda ibnil Akhram, tidak, tapi inda bni Lakhram. Jadi harus asalnya kan al Akhram gitu kan, tapi a-nya harokatnya dipindah ke lam, jadi inda bni Lakhram bacanya. Iya. Kalau antum tidak baca begitu, nanti kofianya rusak. Timbangan syairnya tidak mustaqim. Terus, Lakhram, mimnya harus disukun. Untuk mengikuti kofiah. Untuk mengikuti timbangan. Jadi kalau inda bini lakh, ini mustaf'ilun. Ram min huqad, ini mustaf'ilun. Fatahuma, ini mufta'ilatun, mufta'ilun. Ya. Ini sesuai ya dengan wazannya. Baik, jadi Lakhram mim di situ disukun. Sukunnya ini namanya darurat syair. Darurat syair. Kalau Lakhram, enggak, itu bahasa. Kalau Lakhram. Sama kita baca wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu, itu bacaan kita. Tapi kalau di qirat nafi enggak begitu bacanya. Bacanya wal akhiratu khairul laka minal ula. Pakai la bacanya. Harokat hamzanya dipindah ke mana? Ke lam. Karena kalau di riwayatnya nafi, hamzah itu termasuk huruf yang berat untuk disebutkan oleh mereka. Iya. Jelas ya? Karena itu hamzanya banyak ditashil. Banyak ditashil, dimudahkan dengan cara di mengikuti harokat sebelumnya atau dipindah ke harokat sebelumnya. Baik, itu bahasa ya, ada di bahasa Arab, ada di qiraat Al-Qur'an. Ya, di ilmu syair dipakai kadang ini kadang itu sesuai dengan kondisi. Sama dengan ma'a, kadang ma'a. Nah, itu tergantung di mana letaknya penggunaannya. Baik. Jadi kata beliau awwalu man sannafa fi sahih. Orang yang paling pertama menulis di dalam as-sahih adalah Muhammadun, yaitu Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Iya. Wa khussa bi tarjihi, dan beliau dikhususkan bahwa kitab sahihnya yang paling rajih. Yang paling rajih. Nah, ini bahasa penulis bagus ya, beliau katakan bi tarjihi dan dikhususkan dengan tarjih. Sebab memastikan bahwa kitab Al-Bukhari yang paling nah, itu kan bukan hal yang ini kan? Bukan hal yang mesti, tapi kalau dikatakan tarjih, nah, itu sudut-sudut pandang kenapa dia lebih kuat. Ya. Karena itu di pembahasan fikih kita kan beda, itu pembahasan fikih mengatakan ar-rajih ini, al-arjah ini, atau al-murajjah ini.
atau la'allahu al-arjah. Itu kan beda semua bahasa dipakai dalam pembahasan fikih. Iya. Jelas ya? Kalau dia pakai kata ar-rajih, itu dia tegaskan pendapat dia dan dia sangat lemahkan pendapat yang lain. Kalau dia pakai ar-rajih. Tapi kalau dia katakan al-arjah, ini pendapat dia yang lebih dekat menurut dia, tapi yang lain juga punya sudut kekuatan. Itu takbir dalam pembahasan. Dipakai oleh para ulama ya, itu berjalan. Kalau antum belajar berbagai bidang ilmu, itu selalu ada cara pembahasan seperti itu. Iya. Karena itu jiwa kita itu harus selalu banyak kita latih dengan beradab, dengan adab ilmiah, berkalimat dengan kalimat-kalimat yang punya timbangan. Ada timbangannya. Karena para ulama ketika membahasakan itu, mereka memakai timbangan-timbangan di dalam pembahasan. Baik. Jadi khusso bitarjihi Al-Bukhari itu lebih dirajihkan. Iya. Kata beliau, wa muslimun ba'du, setelah itu muslimun. Muslim siapa? Muslim Ibn al-Hajjaj. Ya al-Qushairi an-Nisaburi. Baik. Ada yang mengatakan bahwa ini yang lebih rajih. Muslim adalah setelahnya. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama yang menulis as-sahih al-Bukhari dan Muslim, tapi yang paling ditarjih adalah siapa? Al-Bukhari. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wa ba'dul gharbi ma' Abi Aliyin. Sebagian ulama Maghariba, ulama Maghrib, ya, itu bersama dengan Abu Ali. Abu Ali An-Naisaburi, Al-Hafid Abu Ali An-Naisaburi. Abu Ali An-Naisaburi namanya Al-Husain bin Ali. Gurunya Al-Hakim. Guru Al-Hakim. Abu Ali An-Naisaburi ini berucap kalimat yang populer ya. Disebut oleh Ibnu Salah. Abu Ali An-Naisaburi berkata, "Ma tahta adimis sama asahhu min kitabi Muslim fi ilmi al-hadith." Kata beliau, tidak ada di bawah kolong langit yang lebih sahih dari kitab siapa? Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj dalam ilmu hadith. Dalam ilmu apa? Ilmu hadith. Ini bahasa Abu Ali ini, kalimatnya dalam ilmu hadith. Beliau tidak berkata dalam hadith, tapi dalam apa? Ilmu hadith. Sebab Masya Allah, Imam Muslim itu dalam tertib sahihnya, dalam urutannya, ketika menyebut rawi, itu bisa dipahami kaidah-kaidah tertentu. Kaidah-kaidah tertentu. Walaupun tidak dipastikan. Jelas ya, tapi bisa dipahami kaidah-kaidah tertentu. Misalnya kalau Imam Muslim membawakan antara hadith yang nasikh dan mansukh, beliau sebutkan dulu hadith yang dimansukh dulu. Beliau sebut, setelah itu beliau sebut hadith yang paling terakhir datang hukumnya. Iya. Kalau dia gabungkan antara beberapa rawi, ya, dia gabungkan antara dua rawi, maka biasanya dia sebut rawi yang paling dikedepankan menurut Imam Muslim dari sisi derajat. Paling dikedepankan. Nah, itu kan hal-hal yang berjalan di dalam sahih Muslim dari sisi tertib. Ada sudut-sudut apa? Sudut-sudut kelebihannya. Ya, Abu Ali An-Naisaburi berkata, "Ma tahta adimis sama asahhu min kitab Muslim." Iya, baik. Dan mungkin saja Abu Ali An-Naisaburi berucap ini karena dia belum melihat ya buku siapa, buku Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan sebagian ahli Maghrib, sebagian orang-orang Maghrib, ya, ini terkait dengan siapa sebagian Al-Maghariba ini, ya, ini sudah diterangkan di sini ya oleh siapa, oleh Ali Raqi rahimahullahu ta'ala, cuman beliau globalkan. Tapi sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa dia adalah Al-Imam Ibn Hazm. Ya. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Ya. Andalus itu masuk ke wilayah Al-Maghariba. Dihitung sebagai ahli Maghrib. Baik. Ya, di sini tersimpul ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa antara Bukhari dan Muslim yang paling sahihnya siapa? Hah? Al-Bukhari. Dan pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua bahwa Muslim lebih sahih dari
Al-Bukhari. Ya, pendapat yang kedua ini dinukil dari Abu Ali An-Naisaburi dan sebagian ulama Maghribah. Ada yang mengatakan dia Ibnu Hazm, dan yang menyebut dia adalah guru dari siapa? Abu Marwan At-Tubni. Ya. Abu Marwan At-Tubni. Baik. Jadi Abu Marwan At-Tubni berkata, di antara guru-guru kami ada yang mengutamakan kitab Muslim. Ya, kana min syuyukhi man yufaddilu kitab Muslimin an kitabil Bukhari. Itu dua pendapat. Ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga dihikayatkan oleh sebagian orang-orang belakangan, dan Al-Qurtubi condong kepada pendapat yang ketiga. Dia katakan bahwa Al-Bukhari dan Muslim kedudukannya sama. Al-Bukhari dan Muslim kedudukannya apa? Kedudukannya sama di dalam hal tersebut. Ya, itu sudah pendapat keberapa? Ketiga. Pendapat yang keempat, ya, pendapat yang keempat tawakuf. Ya, mereka tawakuf, tidak merojihkan, ya, antara salah satu dari keduanya, tidak menterjih antara salah satu dari keduanya. Dan ini pendapat yang ketiga dihikayatkan oleh As-Sakhawi rahimahullahu taala. Baik. Kenapa Sahih Muslim di Sahih Al-Bukhari lebih dikuatkan di atas Sahih Muslim? Ya, itu banyak alasan. Banyak alasan untuk hal tersebut. Ya, di antara alasan yang disebut oleh para ulama, yang pertama, dari sisi bersambungnya sanad, Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu mensyaratkan, ya, pada sanad yang mu'an'an itu disyaratkan oleh Al-Bukhari diterima riwayatnya dengan itsbatus sama walau marra wahidah. Pernah mendengar walaupun sekali. Tapi kalau Muslim rahimahullah, beliau cukupkan imkanul liqa, mungkin untuk berjumpa, imkanan zahiran, kemungkinan yang tampak. Itu sudut yang pertama. Iya. Baik. Sudut yang kedua disebutkan bahwa Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika menyebutkan guru-gurunya yang beliau bersendirian di dalam meriwayatkannya, ya, ternyata yang dibicarakan dari guru-guru beliau itu sedikit. Berbeda dengan Imam Muslim yang dibicarakan pada guru-guru yang beliau bersendirian dalam meriwayatkannya lebih banyak. Rinciannya begini. Al-Bukhari itu bersendirian dalam meriwayatkan hadis 433 atau sampai 339 guru. Ini Al-Bukhari bersendirian dengan rawi-rawi ini. Tidak ada di Sahih Muslim. Yang dikritik dari 433 ini, atau 433 sampai 39, yang dikritik, yang dibicarakan, itu ada 80 orang yang dikritik. Maksudnya, kalau dikritik itu mungkin benar, mungkin tidak, ya. Mungkin benar, mungkin tidak. Adapun Imam Muslim, beliau bersendirian dalam meriwayatkan rawi itu 620 orang rawi. Yang dikritik dan dianggap lemah dari rawi-rawi itu jumlahnya 160 orang. Yang mana lebih banyak dikritik, Bukhari atau Muslim? Hah? Muslim. Kalau begitu Bukhari lebih kuat dari sudut ini. Ini sudut yang keberapa sudah? Hah? Sudut yang kedua. Sudut yang ketiga, ya, pada rawi yang dikritik terhadap Al-Bukhari, itu Al-Bukhari sedikit mengeluarkan hadith-hadith mereka. Berbeda dengan Muslim, beliau banyak mengeluarkan hadith-hadith dari rawi yang apa? Dikritik. Itu sudut yang kedua. Iya. Baik. Seperti misalnya riwayat Suhail
bin Abi Shalih dari ayahnya. Ini kan Hasan. Ya. Dan dikritik sebagian riwayat-riwayatnya. Imam Muslim banyak meriwayatkan hadis Suhail bin Abi Shalih atau riwayat Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya. Ya. Jelas ya? Beda dengan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau tidak terlalu banyak mengeluarkan hadis-hadis yang seperti itu, kecuali kalau riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas misalnya, itu kadang ya banyak disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Sekarang sudah sudut keberapa ini? 3. Sudut yang keempat, rawi-rawi yang Bukhari bersendirian dalam meriwayatkannya, dibicarakan, itu biasanya guru Al-Bukhari langsung. Yang dikritik itu guru siapa? Al-Bukhari langsung. Biasanya kalau gurunya orang langsung, dia kenal gurunya atau tidak? Lebih dia kenal. Kan begitu? Lebih mudah untuk memeriksanya. Tapi kalau Imam Muslim yang dikritik, itu juga banyak pada selain guru-gurunya yang di atas-atasnya. Ya. Jelas ya? Baik, ini sudah berapa? Dari 4 sudut. Kemudian yang kelima, Al-Bukhari itu ketika mengeluarkan hadis, dia ambil dari tabaqat yang paling tinggi dalam hafalan dan itqan. Iya. Dalam hafalan dan itqan. Baik. Berbeda dengan Imam Muslim rahimahullahu taala, kadang beliau keluarkan di usul dari sebagian rawi-rawi yang tidak sampai ke tabaqat yang paling tinggi. Jelas ya? Karena itu misalnya ada riwayat Ma'mar dari Qatadah, satu hadis di Sahih Muslim. Itu tidak ada di Bukhari. Ya, Ma'mar dari Qatadah itu tidak ada di Sahih Bukhari sama sekali. Baik. Berikutnya, sudah yang keberapa ini? Sudah 5 ya, berarti sekarang yang keenam. Hadis-hadis yang dikritik terhadap Al-Bukhari itu jumlahnya 210 hadis. Saya ulangi. Hadis-hadis yang dikritik terhadap Bukhari dan Muslim sekaligus jumlahnya 210 hadis. Untuk Al-Bukhari secara khusus kurang dari 80. Berarti dari 210 Al-Bukhari cuma dikritik berapa secara khusus? 80. Lebihnya siapa? Bukhari dan Muslim. Ya. Jelas ya? Jadi Muslim lebih banyak yang dikritik dari sudut hadis-hadisnya. Baik. Jadi secara umum ya, sudut-sudut tarjih. Walaupun Imam Muslim itu punya kelebihan dari jawdatul tertib, bagusnya beliau menyusun tertib sahihnya, beliau kumpulkan riwayat-riwayat dalam satu tempat, itu luar biasa ya Imam Muslim rahimahullah, sampai ada hal yang patut dipegang oleh para penuntut ilmu hadith. Antum buka di pembahasan kitabus sholah, di pembahasan tentang waktu-waktu sholat, di hadith Abdullah bin Amr bin As tentang waktu-waktu sholat, Imam Muslim membawakan riwayat-riwayat tentang waktu-waktu sholat itu dari berbagai negeri. Di akhirnya beliau bawakan dengan sanadnya dari Yahya bin Abi Katsir, beliau berkata la yustatau al-ilm apa birahatil jism. Ya, la yustatau al-ilm birahat al-jism. Ilmu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Seakan-akan beliau ingin mengajari. Ya, kalau ingin dapat sanad dari berbagai negeri, itu tidak didapatkan dengan santai-santai. Dia harus belajar, melakukan safar, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Baik. Nah, itu tempat-tempat yang seperti itu namanya faedah-faedah ya, di dalam membaca buku-buku hadis. Itu antum hanya ketemukan di dalam mempelajari buku-buku hadis saya. Kalau baca di bidang-bidang ilmu yang lainnya biasanya tidak ketemu. Ya, makanya para ulama ahli hadis itu majelis-majelis mereka itu banyak bentuknya. Ya. Jadi ada majelis mereka mengimla misalnya, disampaikan imla, tapi setelah majelis kadang mereka bawakan dari lataif, dari hikayat, dari hal-hal yang indah terkait dengan nukilan-nukilan tentang para rawi dan seterusnya di akhir dari majelis. Dan itu banyak di kalangan ahli hadis. Jelas ya? Itu penutup disebutkannya. Ya, dasar mereka adalah ilmu. Kalau sekarang terbalik. Ya. Yang penutup-penutup seperti itu dijadikan tema utama. Dijadikan tema utama. Jelas ya? Akhirnya orang belajar itu senangnya yang kisah-kisah saja. Ya. Senangnya
kalau dia mendengar hal-hal yang terkait dengan kisah, terkait dengan cerita. Tapi kalau diajak untuk membahas kembali kepada taksil ilmi, itu banyak yang tidak bersemangat di situ. Baik. Nah, ini masalah di masa sekarang ini. Sebab itu terbalik dari sudut belajar, keliru cara belajarnya. Tidak berjalan di atas jalannya para as-salaf dalam mengajarkan ilmu. Nah, ini tugasnya para da'i ini, para asatidah, untuk memperbaiki ya metode belajar seperti itu. Jelas ya? Baik, kadang digabungkan. Ya, sebagian orang kadang dia cuma berpikir bagaimana orang tidak lari dari majelisnya, bagaimana orang itu bisa datang dan seterusnya. Ya itu bagus ya, bisa mimbab seorang itu apa namanya mendekatkan manusia kepada kebaikan. Tapi jalan para as-salaf dalam menyampaikan ilmu itu penting. Ya, itu ditekuni, dilakukan dengan benar. Dia berhasil mengajar satu orang saja, kadang satu orang ini bisa membawa perubahan untuk dunia. Ya, begitu hal yang harus dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Jangan selalu terlalu banyak dia berpikir, banyaknya pengikut, banyaknya yang melihat. Ya, apalagi kalau pemain-pemain media sosial, ya ini repot ya. Yang dipikir flower, fans, dan yang semisal dengan itu. Itu keliru ya cara berpikir. Ini harus diperbaiki. Ya, seorang dai itu harus memberi pengaruh. Bukan dia yang ikut di dalam arus, tapi dia yang membuat arus, ya, yang membuat orang itu ikut di atas jalan yang benar, mengarahkan manusia kepada jalan yang benar. Bukan dia diseret kepada mengikuti jalan mereka. Ya Allah al-musta'an. Baik, selesai ya pembahasan tentang siapa yang lebih kuat, Al-Bukhari atau Muslim. Ya, kata beliau, faddalu dha law nafa. Faddalu, mereka maksudnya Ahlul Maghrib dan Abu Ali, faddalu dha, lebih mengutamakan itu. Dha kembali ke mana? Bukhari atau Muslim? Muslim. Kenapa antum bilang ke Muslim? Karena ada Bukhari juga di depan. Kembali kepada yang paling dekat kan harusnya. Muslim kan yang paling terakhir disebut. Ya, faddalu dha law nafa, andai kata bermanfaat. Maksudnya ini tafdilnya mereka ini dianggap lemah, tidak bermanfaat. Kalau dihitung yang kuatnya Al-Bukhari lebih apa? Lebih dirajihkan. Ya. Pembahasan berikutnya. Baik, sekarang kita sudah tahu bahwa kitab yang paling sahih itu ada berapa? Ada dua, Bukhari dan Muslim. Pertanyaannya, apakah Bukhari dan Muslim sudah mencakup seluruh hadis yang sahih? Nah, ini yang mau dibahas oleh beliau sekarang di sini. Walam ya ummahu walakin qallama inda bin lakhram minhu qad fatahuma warudda lakin qala yahya al-barru lam yafutil khamsata illa an-nazru wa fihi ma fihi liqawli al-ju'fi ahfadhu minhu ushra alfi alfi wa allahu arada bit-takrari wa allahu asalnya dari kata apa? La'allahu, itu lughah ya, bisa dikatakan la'allahu, bisa dikatakan allahu, itu lughah. Wa'allahu arada bit-takrari laha wa mawkufin wa fil Bukhari arba'atul alafi wal mukarraru fauqa thalathatin ulufan dhakaru. Baik. Jadi sekarang Al-Bukhari, apakah dia menyebutkan seluruh hadith yang sahih? Iya. Al-Iraqi berkata, walam ya ummah. Keduanya tidak mencakup seluruh hadith-hadith yang sahih. Maksudnya, lam ya ummah, tidak dia umumi semuanya. Lam yastawib, mereka berdua tidak mencakup seluruhnya. Jelas ya? Lam ya ummah, ya, dan juga lam yaltazimah, tidak mengharuskan dirinya. Jadi Al-Bukhari dan Muslim itu tidak mengharuskan dirinya mengeluarkan seluruh hadith yang sahih. Karena itu Imam Ad-Daruqutni yang menulis kitab judulnya Al-Ilzamat, ya, beliau mengilzamkan Al-Bukhari untuk mengeluarkan hadith-hadith itu. Ada jumlahnya 70 hadith ya. Beliau sebutkan 70 hadith, beliau ilzamkan bahwa ini hadith-hadith ya, derajatnya semisal dengan riwayat Bukhari dan Muslim, bahkan mungkin lebih tinggi dari sebagian hadith yang berada di Bukhari Muslim. Harusnya Bukhari dan Muslim juga mengeluarkan riwayat-riwayat ini. Ini ilzamat namanya, yang ditulis oleh siapa? Ad-Daruqutni. Nah, jadi Al-Bukhari kena ilzam ini atau tidak?
Jawabannya tidak, karena asalnya Al-Bukhari dan Muslim tidak mensyaratkan atas diri mereka berdua untuk memasukkan seluruh hadis yang sahih. Ya. Apa buktinya? Al-Bukhari berkata, ini ucapan Al-Bukhari. Kata beliau, "Ma adakhaltu fi kitabil jami' illa ma sahha. Wa taraktu min as-sihah li halit tul." Ma adakhaltu fi kitabil jami' illa ma sahha. Jadi yang sahih saja yang beliau masukkan. Kemudian beliau katakan, "Wa taraktu min as-sihah." Ya, banyak sahih yang saya tinggalkan li hali at-tul, karena takut memperpanjang. Jadi ada yang ditinggalkan, Al-Bukhari sebut. Ya, adapun Muslim, Imam Muslim berkata, "Laisa kullu sahihin wada'tuhu hahuna, innama wada'tuhuna ma ajma'u alaihi." Tidak setiap kitab yang sahih saya letakkan di sini, di kitab ini. Yang saya letakkan itu adalah yang disepakati saya. Ya. Tapi dalam menafsirkan ucapan Muslim yang disepakati, siapa yang bersepakat? Apakah seluruh ulama di masanya atau ulama-ulama tertentu yang dimaksud oleh Imam Muslim, seperti Abu Zur Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Muslim Warat dan semisal dengannya. Ini ada beberapa penafsiran ya. Tapi yang penting di sini Imam Muslim sudah berkata, tidak setiap hadis sahih beliau simpan di mana? Di kitab sahih. Kalau begitu, ilzamat ad-Darqutni terhadap Bukhari dan Muslim ini seharusnya apa? Tidak kena terhadap keduanya. Tapi alhamdulillah ya, masya Allah juga, ketika Imam Ad-Darqutni menulis Al-Ilzamat ini, kita dapat faedah baru kan. Ternyata banyak hadith-hadith yang sahih selain daripada apa? Al-Bukhari dan Muslim. Ada yang sanadnya sangat sahih juga, semisal dengan itu. Ya, Syekh Mukbil itu, beliau punya kitab judulnya As-Sahihul Musnad. Ya, Mimma Laysa Fis Sahihain. Jadi beliau kumpulkan hadith yang sahih yang tidak ada di riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini asal buku ini beliau tulis karena ada sebagian guru beliau yang mengajari beliau di Jamiat Al-Islamiyah waktu itu mengatakan semua hadith sahih ada di Bukhari dan Muslim. Ya, maka setelah itu ketika beliau pulang ke Yaman, maka beliau kumpulkan hadith-hadith yang sahih di selain Bukhari dan Muslim. Beliau baca dulu dari Kutubul Arba, terus beliau baca di Sunan Imam Ahmad, dari buku-buku Masanid. Beliau baca semua satu persatu, berkeluarkan hadith-hadith. Ya, beliau lalui tiga al-Ma'ajim at-Tabarani. Ya, dan terus beliau membaca, mengumpulkan hadith-hadith sampai akhir hayat beliau rahimahullahu ta'ala. Itulah As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fis Sahihain. Dan itu proyek Syekh Mukbil itu yang masih perlu untuk dilanjutkan. Karena ternyata ada hadith-hadith. Ya, Syekh Mukbil juga punya syarat di bukunya ternyata. Ya, jadi tidak setiap hadith yang beliau anggap kuat atau beliau hasankan misalnya, beliau sebutkan di mana? Di As-Sahihul Musnad. Ya, saya ingat ada sebuah hadith ketika beliau ditanya, "Syekh ini apa derajatnya?" Hasan hadithnya. Bisa dihasankan. Kenapa antum tidak sebutkan? Karena dia dari jalan si Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan ini, ya, apa namanya, tidak masuk ke syarat saya di buku ini. Ya, jadi beliau ada syaratnya juga di dalam hal tersebut. Ya, ada istilah beliau, "Gimana hadith ini, Syekh?" Kata Hasan, "Hadithnya Hasan, lakin Hasan biddaf," kata beliau. Hasannya itu dengan didorong. Ya, ya, jadi didorong ya, maksudnya, ya terpaksa dihasankan lah, atau semisal dengan itu, derajat yang paling bawah. Jadi beliau, kadang beliau memandang bisa dipakai, cuman tidak layak dimasukkan di dalam bukunya. Jadi itu wajar ya, seorang penulis dia mensyaratkan untuk hal-hal tertentu dalam periwayatan hadis, itu wajar, biasa. Baik, karena itulah ini juga pembahasan memberikan kepada kita makna ya, bahwa pembahasan tentang yakinnya seorang itu terhadap kesahihan sebuah sanad itu kembali kepada pengetahuan si ahli hadith itu sendiri. Kadang seorang ahli hadith itu dia melihat sanad, dia periksa ya dengan ketentuan-ketentuan ilmu hadith, dia sangat yakin sekali bahwa hadith ini sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung di belakang tirai. Seakan-akan seperti itu. Saking dia kuasainya pembahasan rawi-rawi dan sanad-sanadnya, bagaimana bersambungnya sanad tersebut. Jelas ya? Nah, itu kadang seperti itu. Tapi orang yang
di dalam ilmu hadis kadang dia bagus mumpuni tapi dia belum bahas, belum tentu dia sampai kepada apa? Tingkat meyakinkan seperti itu. Jelas ya? Maka di sini harus dipahami ya tentang pentingnya seorang itu menghormati para ulama, bagaimana jasa-jasa mereka dalam mengumpulkan riwayat-riwayat dan seterusnya. Kalau ada kesalahan-kesalahan, itu wajar ya. Mungkin dipandang keliru, Syekh Al-Albani menguatkan hadis, Syekh Muqbil melemahkan, atau Syekh Muqbil menguatkan, Syekh Al-Albani melemahkan, itu wajar. Biasa terjadi di dalam apa? Pembahasan para ulama ahli hadis dari dahulu. Ya, sudah terjadi yang seperti itu. Baik, walam ya ummah. Jadi keduanya tidak mencakup seluruh hadis-hadis yang sahih itu. Iya. Walakin qallama inda Ibn al-Akhram minhu. Tetapi menurut Ibn al-Akhram, ya. Menurut Ibn al-Akhram, Ibn al-Akhram di sini adalah Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf Abu Abdullah al-Akhram. Gurunya Al-Hakim. Guru Al-Hakim. Iya. Al-Hakim itu sering kita dapatkan ya, haddatsana, ada dua itu, Abu Al-Abbas Al-Asam dan Abu Abdullah Al-Akhram. Itu banyak sekali berlalu di dalam Mustadrak Al-Hakim. Dan uniknya, dua orang guru Al-Hakim ini namanya sama sampai ke kakeknya, Muhammad bin Ya'qub bin siapa? Bin Yusuf. Yang membedakan di kunya dan gelarnya, satunya Abu Al-Abbas Al-Asam dan satunya lagi Abu Abdullah Al-Akhram. Abu Abdullah Al-Akhram. Baik. Jadi kata Ibnu Al-Akhram, ya. Kata Ibnu Al-Akhram, qallama yafutul Bukhari wa Musliman mimma yathbutu min al-hadith. Kata Ibnu Al-Akhram, sangat jarang sekali ada hadis yang sahih yang luput dari siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Ya, sangat jarang sekali ada yang luput. Jadi kalau Ibnu Al-Akhram, dia tidak pastikan semuanya ada, tapi dia katakan jarang yang luput. Jarang yang luput. Baik. Ya. Apa komentar para ulama tentang ucapan Ibn al-Akhram? Apakah diterima atau tidak? Ya. Kata beliau, warudda, dan ditolak ucapan ini. Ditolak, tidak diterima. Lakin qala Yahya al-Barru, kenapa tidak diterima? Ya, sebab Al-Bukhari sendiri akan datang ya. Beliau menyebutkan alasan kenapa. Tapi beliau di sini bawakan ucapan yang lain selain ucapan Ibn al-Akhram. Yaitu ucapan Yahya al-Barru. Yahya al-Barru siapa? Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah. Ini Yahya maksudnya an-Nawawi. Imam an-Nawawi yang terkenal. Ya. Jadi Imam an-Nawawi dalam kitabnya Taqrib wa Taisir. Ya, itu mengatakan lam yafutil khamsata illa nazru. Ya, kata beliau as-sawab, lam yafutil usulul khamsata illa al-yasir. Yang benarnya kata An-Nawawi, ya, al-usulul khamsah, lima buku yang pokok. Usulul khamsah itu apa? Lima buku yang pokok. Hah? Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasai. Ada Ibnu Majah? Tidak ada, cuma lima disebut An-Nawawi. Ya, sebab yang terkenal di masa beliau lima. Nah, ini dimasukkan Sunan Ibnu Majah itu belakangan. Ya. Ada yang memasukkannya menjadi Kutubus Sittah. Bertambah siapa? Sunan Ibnu Majah. Karena banyaknya hadis-hadis ya Ibnu Majah bersendirian di dalam meriwayatkannya, tidak ada di Usulul Khamsah, dimasukkan. Dari menambah yang keenam, Musnad Imam Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Abdullah bin Abdurrahman bin Bahran Abu Abdurrahman Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Baik. Baik, itu jadi usulul khamsa itu tidak ada yang luput kecuali sedikit, kata Nawawi. Kecuali sedikit saja. Tidak ada yang luput kecuali apa? Sedikit. Baik, apa ucapan Nawawi ini juga diterima? Nah, ditolak oleh Ali Raghi. Perhatikan bahasanya. Wa fihi ma fihi. Pada ucapannya itu terdapat apa yang ada padanya. Ya. Jelas ya? Ya, jadi bagaimana pendapat tentang hal ini? Ya, begitulah kalau kita ya. Ya, ada sesuatu. Kan begitu? Ada sesuatu. Itu kan bahasa halus namanya. Wa fihi ma fihi. Kenapa fihi ma fihi? Ya, ini bahasa mengkritik tapi halus ya bahasanya.
fihi ma fihi. Ya, kenapa? Dalilnya liqaulil Ju'fi, karena ucapan Al-Ju'fi. Siapa Al-Ju'fi? Hah? Al-Bukhari. Ya, Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari. Beliau sendiri yang berkata, ya, Al-Ju'fi maulahu ya. Al-Bukhari berkata, "Ahfadhu minhu usyra alfi alfi." Kata Al-Bukhari, saya hafal dari As-Sahih usyra alfi alfi. Alfi alfi itu berapa? Seribu-seribu. Hah? Satu juta. Kalau sepersepuluh dari satu juta? Hah? Seratus ribu. Jadi Al-Bukhari hafal seratus ribu hadith yang sahih. Kan begitu? Jadi Al-Bukhari menghafal seratus ribu hadith yang sahih. Ya. Terus kenyataannya di dalam sahih Bukhari berapa jumlahnya? Sampai seratus ribu? Tidak. Kalau begitu yang luput banyak atau tidak? Hah? Banyak atau tidak yang luput? Ya, banyak kalau begitu kan? Karena beliau saja menghafalnya yang sahih 100 ribu. Nah, ini cuman kita tidak tahu 100 ribu ini dengan sanad yang berulang atau tanpa sanad berulang. Itu kan kita tidak tahu. Jelas ya? Karena mereka itu menghitung satu hadis dengan satu matan dari tiga sahabat, itu mereka hitung tiga hadis. Karena dia tiga sahabat. Walaupun matannya sama. Walaupun matannya sama. Jelas ya? Jadi yang dimaksud ya, menghafal 10 dari 1 juta atau bahasa lainnya 100 ribu, ya itu syair sering seperti itu ya. Karena ini bahasa syair gak bisa langsung main nyebut saja, harus sesuai dengan timbangannya, kofianya. Ya. Jelas ya? Itu banyak digunakan oleh para ulama. Kata beliau, wa'allahu arada bitakrari. Nah ini, sekarang Ali Raqi memberikan komentar untuk ucapan Al-Bukhari. 100 ribu itu apa? Barangkali beliau menginginkan bitakrar. Yang diinginkan oleh Al-Bukhari 100 ribu, beliau hafal dengan, apa namanya? Dengan pengulangan. Ya, dengan pengulangan. Hal yang berulang. Laha, pengulangan terhadap hadith-hadith itu. Wa mawqufin. Dan mungkin beliau inginkan juga masuk di dalamnya hadith-hadith yang mawquf. Jadi masuk di dalamnya hadith dengan sanad yang berulang. Dan 100 ribu juga masuk juga hadith yang apa? Hadith yang mawquf. Hadith yang mawquf terhadap sahabat. Jelas ya? Ya. Baik. Jadi ini selesai pembahasan apakah Al-Bukhari menyebutkan seluruh hadith sahih atau tidak. Jadi kesimpulannya, beliau tidak menyebutkan seluruh apa? Hadith yang sahih, di dalam sahihnya. Dan beliau juga tidak iltizam untuk mengeluarkannya. Apakah banyak yang luput atau tidak? Jawabannya banyak. Beliau berkata menghafal 100 ribu hadith. Cuma 100 ribu ini diarahkan oleh Ali Raqi bahwa mungkin yang diinginkan oleh Al-Bukhari dengan pengulangan atau bersama dengan hadith yang mauquf. Selesai ya? Setelah itu, di terakhir, beliau akan membawakan pembahasan berapa jumlah hadith yang sahih di dalam kitab sahih Al-Bukhari. Kata beliau, wa fi Bukhari arba'atul alafi wal mukarraru fauqa thalathatin ulufan dhakaru. Wa fi Bukhari, di dalam sahih Bukhari, arba'atul alaf. Ada 4,000 hadith. Iya. Ini penjelasan berapa jumlah hadith sahih dalam Al-Bukhari. Al-Bukhari itu, iya. Al-Bukhari tanpa berulang, tanpa mukarrar, itu jumlahnya berapa? 4,000 hadith. Tanpa berulang. Iya. Baik. Dengan mukarrar, dengan berulang, fauqa thalathatin, lebih dari 3,000. Fauqa thalathatin ulufan. Lebih dari 3,000. Berarti 7,000 sekian, kan begitu? Berapa tepatnya? Ada yang mengatakan dengan mukarrar, itu jumlahnya 7,275 hadith. Ya, demikian dijazm oleh siapa? Ibnu As-Salah rahimahullahu taala. Ya. Baik. Dan kata Al-Iraqi, ini diriwayat Al-Firabri, ucapan Ibnu As-Salah ini diterima. Diriwayat siapa? Diriwayat Al-Firabri. Tapi kalau diriwayat Hammad bin Syakir, itu kurang 200. Diriwayat Hammad bin Syakir. Iya. Kalau riwayat Ibrahim bin Ma'kil kurang 100. Ya, Al-Bukhari itu ada beberapa riwayat ya, ada beberapa riwayat. Iya. Baik.
Imam An-Nawawi ini penulis Al-Iraqi di sini hanya menyebutkan jumlah hadis di dalam sahih apa? Al-Bukhari. Sekarang muncul pertanyaan, kalau di sahih Muslim berapa jumlahnya? Ya, Imam An-Nawawi berkata, innahu nahwu arba'atil alaf bisqatil muqarrar. Kata Nawawi sekitar 4000. Dengan digugurkan apa? Al-muqarrarnya. Ya, cetakan yang paling banyak dipakai di masa sekarang ini untuk sahih Muslim itu cetakan dengan tarkim penomoran dari Muhammad Fuad Abdul Baqi. Muhammad Fuad apa? Abdul Baqi. Ya, kalau ada ulama hadis di masa sekarang kasih rujukan sahih Muslim, dia sebut nomor, berarti nomor penomorannya siapa? Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kita harus tahu istilah ya, buku-buku yang dipakai sekarang. Ya, jangan mengatakan diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor sekian, cetakan mana dulu? Nomor sekian. Itu ada istilah di kalangan ahli takhrij di masa sekarang. Jelas ya? Kalau dia bukan dicetakan Muhammad Fuad Abdul Baqi, maka dia sebutkan ini cetakan begini. Atau disebutkan babnya sekalian, berada di dalam bab ini. Supaya orang bisa merujuk ke situ. Tapi kalau dia dicetakan Muhammad Fuad Abdul Baqi, cukup dikasih nomor saja. Sebab orang bisa merujuk ke sana. Kalau dicetakan Muhammad Fuad Abdul Baqi, dia sebutkan jumlah hadis di dalam Sahih Muslim itu 3033 hadis. 3000 berapa? 3033. Ya itu pun apa namanya? Cetakan Muhammad Fuad Abdul Baqi itu ada hal-hal yang perlu dikritisi. Karena kadang beliau menghitung dua sahabat cuma dihitung satu hadis. Ya. Dan itu berlalu ya bersama saya banyak melihat itu di beberapa tempat. Di jilid 4 dari Sahih Muslim, waktu saya hafal Sahih Muslim, saya lewati hadit-hadit itu. Jadi ada dua hadit dari dua sahabat, di penomoran Fuad Abdul Baqi cuma kasih satu nomor saya. Satu nomor. Padahal harusnya di penghitungan dihitung berapa? Dihitung dua hadit. Dihitung dua.